You do look quite alive. You don't do it. No. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, pagi ini berlangsung daripada bilik New Kobala dan Kota Buku. Saya akan melakukan resensi buku tentang buku Biar Tak Glamour di Dunia Asal Popular di Langit Sana. Okay, bagi yang belum kenal diri ini, nama diberi Muhammad Azim bin Muhammad Azali. Muhammad Azim bin Muhammad Azali. Hai Azim. Tapi selalunya orang panggil Acai. Hai Acai. Hai Acai. Acai nak bagi sebab mata. Sebab mata. Okey, dah cukup atas saya. Okay. Pasal kita akan resensi buku ni, bukan pasal saya pada hari ni. Okay. Buku ni dikarang oleh Encik Gabana. Encik Gabana. Ni bukan nama sebenar dia. Nama sebenar dia adalah dirahsiakan. Sebab apa? Sebab memang penulis dia nak macam tu. Nama Gabana tu daripada brand Dolce and Gabbana, tahu kan? Kasyu tahu lah, of course. Okay. Encik Gabana ni dia get active di media sosial sebagai Angel pakai Gucci. Angel pakai Gucci. Kalau boleh cari Twitter dia, blog dia, dia akan guna nama Angel pakai Gucci. Okay, buku ni adalah karya ketiga Encik Gabana. Buku ni adalah buku bukan fiction. Dia banyak mengisahkan tentang ni buku adalah buku tabiah, buku Islamiah ni. Tajuk memang nampak gempak kan, dahsyat kan. Tapi dia mengisahkan tentang bertemakan ikhlas. Bertemakan ikhlas. Kisah tentang sahabat Uwais Al-Qurni. Kalau siapa yang pernah dengar nama dia, Uwais Al-Qurni. Saya mulakan dengan sedikit cerita tentang Uwais Al-Qurni. Uwais ni merupakan seorang pemuda daripada Yaman. Dia ni bagai diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di langit. Daripada kisah Uwais Al-Qurni tu terciptanya buku ni, bertemakan daripada Uwais tu. Okay. Kenapa dia diceritakan begitu? Sebab Uwais ni yang pertama sekali dia taat kepada ibu dia. Kepada siapa yang ada ibu, saya tak ada lah. Siapa yang ada ibu, dia Uwais ni dia menjaga ibu dia. Ibu dia ada penyakit. Penyakit lumpuh, dia tak ada bergerak. Ya, maknanya Uwais ni kena jaga semua. Daripada segi pakaian dia, daripada segi semualah, makan dia apa semua. Lepas tu, sampai satu hari okay, ibu dia dah tua. Lepas tu ibu dia sebelum dia meninggal lah, dia nak pergi buat haji. Dia nak laksanakan haji. Jadi Uwais ni sebagai anak yang taat, macam mana dia membawa ibu dia? Dia menggendong ibu dia sejauh 1,119 km daripada Yaman ke Mekah untuk laksanakan haji. Dia menggendong ibu dia. Pengorbanan seorang anak. Tapi bila sampai je kat Mekah, dia mendoakan, insyaAllah, minta maaf lah sedih sikit pagi. Okay. Bila sampai kat Mekah, dia bukan mendoakan untuk memaafkan dosa dia ni. Dia kata, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ibu dia tanya, bagaimana dengan dosa kamu, anakku? Biarlah dengan ampunnya dosa ibu. Biar dengan ampunnya dosa ibu, dengan redha ibu, aku akan masuk ke syurga. Taat dia kepada ibu dia. Lepas yang kedua, dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana? Bagus. Okay, bagaimana dia mencintai Rasulullah SAW? Dia pada satu hari tu dia menyatakan hasrat dia untuk bertemu Rasulullah. Dia minta dengan ibu dia. Ibu dia ni sakit lah. Tapi okay, mana tak ada orang yang akan jaga ibu dia. Satu hari tu dia nak sangat jumpa Rasulullah. Bila dia minta dia, ibu dia cakap, okeylah, pergilah.
Tapi bila tunggu je dengan Rasulullah, terus balik. Sebab tak ada orang nak jaga. Lepas tu, bila Uwais ni, dia pergi lah. Daripada Yaman ke Madinah. Sangat jauh lah. Jalanan tu. Jalan kaki. Bayangkan orang yang merindukan ke, macam kita rindukan si kita. Jalan kaki sanggup ni. Begitulah ibaratnya Uwais ni. Dia berjalan kaki sampai ke Madinah. Ketuk rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah tak ada masa tu. Rasulullah sedang tu ada dekat perbatasan perang. Lepas tu memang kecewa lah. Kita tak jumpa kasih kita lama gila. Tak pernah jumpa sama ni. Selalu kontak kat Facebook ke. Tapi bila jumpa pergi kat rumah dia, alamak tak ada pula. Mak pula sakit. Kecewa dia. Lepas tu dia terpaksa balik. Terpaksa balik sebab nak jaga ibu dia. Okay, itu cinta kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah ikhlas dia. Ikhlas dia yang menjadi tema pada buku ni. Bagaimana ikhlasnya Uwais ni. Dia apabila ditemukan dengan Serina Ali, dengan Serina Umar. Bila dia bertemukan dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kedua sahabat Nabi ini diminta Umar ni untuk mendoakan ampunan dia. Tapi Umar ni kata apa? Dia kata, kalian ni sahabat Rasulullah yang selalu berada dengan Rasulullah. Kenapa aku yang kena mendoakan kamu? Tapi sebab Rasulullah dah sebut kan, bila kamu berjumpa dengan Uwais, kamu mintalah dia mendoakan keampunan kamu. Sebab apa? Sebab doa Uwais ni dikabulkan Allah, Allah SWT. Setiap doa ni dikabulkan Allah SWT. Lepas tu, bila dia mendoakan Umar dengan Ali, Umar tawarkan untuk bagi harta kepada Uwais. Sebab Uwais ni orang miskin. Orang miskin, orang yang pada usia muda ni dia ada penyakit. Penyakit kulit dia menjadi putih-putih. Kecuali ada satu putih di tapak tangan dia. Yang tu menjadi tanda Umar ni mengenal Uwais ni. Lepas tu, bila Umar menawarkan untuk memberi harta, dia cakap, selepas ni, selepas aku mendoakan kamu, cerita tentang aku ni, jangan cerita kepada orang lain. Jangan cerita tentang aku kepada orang lain. Dia tak nak orang kenal pasal dia. Dia tak nak dikenal oleh manusia. Itu tak boleh. Itu baru intro lah. Intro dalam buku ni cerita pasal Uwais je. Nampak? Okay. Okay, antara isi yang dapat kita jadikan pengajaran dalam buku ni adalah antaranya cara memaknai ikhlas. Apa itu maksud ikhlas? Kalau daripada bahasa Inggeris, maksud dia apa? Sincere, wholeheartedly, sepenuh hatinya, ikhlas maksud dia. Tapi kalau daripada daripada segi Islam maksudnya melakukan ibadah semata-mata kerana Allah lillahi ta'ala. Semua apa yang kita buat ni kita niat kerana Allah SWT. Itu ikhlas. Tapi seperti disebut dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Tapi dalam surah tu, kalau kita baca balik rasanya semua tak ada semua yang mungkin dia tak tahu tak apa. Mungkin kebanyakan daripada kita kat sini dah kata dah apalah surah Al-Ikhlas ni. Kalau tak tahulah. Tapi dalam semua ayat dia tak ada pun sebut perkataan ikhlas. Kalau ingat balik, tak ada pun sebut perkataan ikhlas. Sebab apa? Sebab ikhlas ni dia tak nampak. Ikhlas ni ibarat semut hitam di atas batu hitam di malam yang paling kelam. Memang tak nampak. Okay, yang kalau boleh nampak pun X-Men tu tengok. Memang tak boleh nampak ikhlas ni. Ustaz, teruskan Ustaz. Okay, lepas tu okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua adalah apa yang menjadi penyakit hati ataupun kanser hati. Kanser hati ada pun penyakit hati lah nak kita. Penyakit hati seperti antara dia riak, ujub, takbur. Apa itu semua tu? Riak tu menunjuk-nunjuk kita punya amalan. Kita menunjuk kita buat kerja. Tunjuknya kita sibuk kan. Sibuknya aku.
Kita buat kerja, upload kat Insta. Busy-nya hari ni. Hari ni? Hari ni? Hari ni pun apa? Lepas tu, ujub tak apa. Itu boleh cerita lah. Semua tu basic lah maknanya. Okay, lepas tu, apa lagi nak cerita? Okay, saya okay lah. Sebelum saya tutup untuk hari ni, kan masa okay, sebelum saya tutup lah, ada penutup sikit ni. Ada soalan sementara tu? Kesudahan. Okay, kesudahan tu dia tutup dengan kisah Uwas juga. Dia buka dengan kisah Uwas dan dia tutup dengan kisah Uwas juga. Sekejap saya cerita. Ada soalan lain? Berkenaan dengan ikhlas kan, benda yang tak nampak kan. Kalau kita tengok dalam aplikasi kehidupan semasa kan, kita melihat hati itu bagi Muslim ikhlas lah. Kalau bukan Muslim, dia buat untuk struggle based on mereka nak buat yang terbaik untuk diri diorang. Diorang proof sesuatu diri diorang, mana asas manusia diri dia. Tapi dalam konteks hari ni, bila benda tu applicable kepada macam corporate level kan, kita buat check sebesar kan, tujuan dia adalah untuk branding supaya orang kenal mereka buat baik. Dan itu pun adakah itu, kalau saudara sini merasakan itu macam mana? Adakah itu boleh ikhlas ataupun dikatakan ikhlas ataupun satu yang perlu, sebab kita kan dan ikut dan lain pasal tabikul khairah kan, kita mesti belum menemu kebaikan. Bila ada orang cek besar tu, orang lain pun nak juga, masing-masing semua nak menyumbang kan. Jadi tanya pandangan semuanya kalau dalam konteks aplikasi sekarang. Okey, terima kasih yang mempertanyakan soalan cik. Okay, saudara kita bertanya, cik, macam Dr. Zaki naik? saya jawab dengan soalan kan? Dia tunggu dah ni. Benda tu pun ada disebut dalam buku ni. Dia adalah, ada satu kisah daripada Sayyidina Umar. Bila dia diminta untuk menderma, dia akan derma separuh daripada harta dia. Okay, maknanya bukannya dia tu nak pula tunjuk, wah aku banyak harta. Jadi aku bagilah semua harta aku. Bukan cakap itu. Dia cuma nak mengatakan, ada setengah, ada bukan setengah, ada ikhlas tu kita kena tunjuk. Sebab apa? Supaya ini menjadi pengajaran kepada orang untuk menderma juga. Itu contohnya. Di ikhlas ni ada dua. Yang pertama sekali, bukan ikhlas dulu. Okay, daripada segi menderma tu lah. Mula-mula kita boleh menampakkannya. Okay, macam tadi memberi cek, beribu-ribu lah contohnya. Itu untuk apa? Supaya orang lain boleh memberi, buat benda yang sama, menjadi pengajaran kepada orang lain. Tapi kalau macam kita lah kan, orang biasa kan, kalau iman kita tak sekuat tu, kalau boleh kita apa yang kita buat dengan tangan kanan kita, jangan bagi tangan kiri kita tahu. Itu contoh ya. Okay, lagi? Ada lagi? You suka baca buku-buku macam ni eh? Yang macam berbentuk-bentukkan macam tu. So, sepanjang you sebagai pembaca, macam mana you rasa kesan daripada membaca tu membina jati diri seseorang? Contoh soalan aku. Okay. Oh my god. Okay. Not bad lah soalan Okay. Kerjaan daripada buku ni lah. Mesti pada Muslim lah. Like me kan. Okay. Buku ni sangat membina lah jadi diri kita. Okay. Bila kita faham. Bila kita faham betul-betul apa itu ikhlas. Macam tiga benda asas untuk faham ikhlas ni. Yang pertama sekali faham. Kalau kita faham kenapa kita kena ikhlas, lepas tu kita akan buat. Okay. Ibarat Imam Al-Ghazali. Maafkan saya. Okay. Ibarat Imam Al-Ghazali, dia pernah sebut, ilmu tanpa amal adalah gila. Amalan tanpa ilmu adalah sia-sia. Bila kita faham dia tu, dia sangat membina lah bagi saya. Bagi InsyaAllah bagi siapa-siapa yang baca buku ni,
Saya hampir nangis 2-3 kali lah bila baca buku ni. Ada kisah-kisah yang sangat menyayat hati lah. Macam tu. Okay, tadi lah. Pada akhir hayat Uwais Al-Qarni ni, okay, dekat Yaman ni tak ada seorang yang kenal dia. Bukan tak ada seorang kenal dia, orang kenal dia, tapi sebagai orang yang miskin dan orang yang ada penyakit, okay, orang yang tak terkenal lah, senang cerita, yeah. Tapi pada akhir hayat dia, penuh orang dekat rumah dia, orang, okay, orang penduduk Yaman ni nak uruskan jenazah dia, dah ramai lah orang. Bila penduduk Yaman ni nak nak letakkan dia dalam kubur, dah penuh lah orang, berebut-rebut. Lalu, apa, siapa sebenarnya orang tu? Malaikat. Ada ulama sebut, itu adalah malaikat. Malaikat turun dari langit untuk bantu uruskan jenazah Uwais Al-Qarni ni. Jadi, insyaAllah, mungkin itu sahaja daripada saya. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang buruk daripada saya diri. InsyaAllah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.